nulla da PMC. Diduga nggak sih? Lurah udah banyak korban, mau dibawa ke rumah sakit jiwa emaknya mbah itu Pak Lurah diorang. Akhirnya kasihan, nggak jadi. Jadi memang keluarganya yang menolak katanya. Itu ibunya. Itu alasan ibunya nggak mau apa bu? Ya karena nggak punya duit. Ada biaya. Kan itu harusnya sebulan tuh 100 kalau banyak. Memang luar masuk nggak pakai duit. Jadi ibunya juga malas. Ya udah. Tapi kalau keseharian anaknya gimana bu? Ya baik lah pak. Kan salatnya juga tekun semenjak di anu sama Abi Iwan itu loh Pak Ustadz ya dibimbing lah terus dia ini apa itu salat kasih.